Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Di video kali ini aku berada di stasiun Kalisat lagi untuk ngabadiin momen kereta api Pandanwangi yang terlambat, teman-teman. Nah, sekarang kereta api Pandanwangi itu ada di belakangku. Itu harusnya kereta api Pandanwangi tadi berangkat Kalisat itu sudah sekitar pukul 5:30 pagi. Ini terlambat tadi gara-gara kereta api Wijaya Kusuma, teman-teman. Nanti kronologinya aku jelasin ya. Oke, sekarang kita lihat kereta api Pandanwanginya terlebih dahulu. Nah, ini dia kereta api Pandanwangi, teman-teman. Ya, jadi kereta api Pandanwangi ini terlambat gara-gara kereta api Wijaya Kusuma yang terlambat. Jadi tadi itu ada sebuah momen sebenarnya, tapi nggak sempat aku abadiin, teman-teman, karena aku juga kaget tadi dari samping rumah kok ada kereta, tapi keretanya kok lama gitu. Ternyata ada momen KA Wijaya Kusuma terlambat gara-gara yaitu yang ada di jalur 4, kalian bisa lihat. Nah, gara-gara gerbong yang ini mengalami as roda panas, teman-teman. Jadi kereta api Wijaya Kusuma terlambat sehingga harus nunggu gerbong pembangkit yang dikirim dari Jember gitu. Itu kalau nggak salah ya, kalau aku dengar-dengar cerita dari teman-teman RF29 gitu ya. Nah, jadi tadi kereta api Wijaya Kusuma, kereta api Pandanwangi dan kereta api Tawangalun itu bertemu di Kalisat. Sayangnya aku nggak bisa ngabadiin, teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Lagian aku juga udah beberapa kali ngabadiin momen tiga kereta bersilang secara bersamaan di sini ya, gitu. Nah, jadi yang kali ini yang mau aku review lagi itu adalah kereta api Pandanwangi ini, teman-teman. Kereta api Pandanwangi ini dari tadi 5:30, sekarang sudah nih, kalian bisa lihat tuh, sudah pukul 8:23 masih di Kalisat, teman-teman. Karena apa? Karena nunggu silang kereta api Sri Tanjung, teman-teman, gitu. Jadi alasannya kenapa kok harus nunggu di Kalisat, kok nggak lanjut ke arah timur, silang di stasiun Sempolan kayak atau Ngarahan kayak gitu. Ya, karena sekarang dari Kalisat ke arah timur itu stasiunnya nggak bisa dipakai untuk bersilang. Alasannya karena emplasemennya tidak mencukupi untuk menampung KA Pandanwangi ini, teman-teman, ataupun KA Sri Tanjung gitu. Jadi ya terpaksa harus ditahan di Kalisat KA Pandanwanginya. Gitu, kasihan juga ya. Ini harusnya jam segini, ini udah sampai ke Tapang, teman-teman. Tuh, harusnya jam 8:24, harusnya jam 8:00 itu sudah sampai ke Tapang loh. Ini kok malah ditahan di Kalisat gitu, kan kasihan gitu, teman-teman. Ya, jadi ini nunggu silang kereta api Sri Tanjung ya, dari arah Ketapang sana, teman-teman. Oke. Nah, yang kereta di jalur 4 itu adalah gerbong pembangkit milik kereta api Wijaya Kusuma yang mengalami as roda panas sehingga harus dilepas di stasiun Kalisat dan ditaruh di jalur 4 situ, teman-teman. Tuh. Oke, sekarang kita tunggu kereta api Pandanwanginya bersilang dengan kereta api Sri Tanjung. Akunya sih berharap ya, nggak tahu ini bakal kejadian apa enggak. Kayaknya enggak sih ya. Kereta api Sri Tanjung, Pandanwangi dan Probowangi itu bertemu lagi bersamaan di stasiun Kalisat ini, teman-teman. Tapi kayaknya enggak sih. Soalnya kereta api Sri Tanjungnya juga tepat gitu. Jadi kemungkinan untuk bersilang tiga kereta lagi itu kecil. Oke, sekarang kita tunggu kereta api Sri Tanjungnya masuk di Kalisat. Oke, teman-teman, lokomotif dinasnya kereta api Pandanwangi adalah CC2039802, atau kalau nomor lamanya adalah CC20314, teman-teman. Itu milik Depo Lokomotif Jember ya. Tuh. Itu di situ ada gerbong pembangkit ya, milik kereta api Wijaya Kusuma. Coba kita ke sana yuk. Jadi as roda panas itu adalah musibah ya, teman-teman ya. Menurut di perkeretaapian itu musibah ya. Karena apa? Karena roda itu nggak bakal bisa jalan lagi. Karena sudah mengalami aspan, itu biasanya di singkatannya itu aspan, as roda panas gitu. Berarti ini tadi langsirnya cukup panjang ya. Sayang sekali, teman-teman, momennya nggak bisa aku abadiin ya. Coba tadi
tadi aku ngerti kalau bakal ada kejadian kayak gini ya pasti aku abadiin lah. Tuh. Ini adalah MP3 nomor serinya nih. MP3 01605 milik Dipo Kereta Purwokerto. Berarti tadi Wijayakusuma itu jalan nggak ada gerbong pembangkitnya dong? Tapi kayaknya ada deh. Soalnya tadi tuh aku sempat lihat videonya salah satu railvan Jember. Itu bawa pembangkit gitu, kayaknya dapat kiriman dari Jember gitu atau gimana gitu, aku nggak tahu. Karena aku nggak ngabadiin sendiri momennya ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke sana. Sekalian nunggu kereta api Sri Tanjung. Jadi ini momennya mungkin nggak seperti yang kemarin. Itu yang kemarin kan jalur 1, 2, 3, 4 itu penuh teman-teman. Kalau yang ini enggak, kayaknya jalur 1 itu enggak keisi. Sedangkan jalur 2 adalah kereta api Pandan, jalur 2 kereta api Sri Tanjung, jalur 3 kereta api Pandanwangi, jalur 4 ya ini gerbong pembangkit ini, dan jalur 5 adalah gerbong balas atau gerbong kericak gitu. Oke lah, enggak apa-apa ya, enggak dapat momen ya. Yang penting kita bisa lihat ini kereta api Pandanwangi kependem di Kalisat, nggak bisa jalan karena harus nunggu waktu teman-teman. Kasihan juga penumpangnya itu loh, yang kasihan kalau keretanya mah enggak, yang kasihan penumpangnya. Momennya nggak seperti yang dulu-dulu ya. Kalau kalian subscriber lama kan pasti udah tahu. Kalau dulu pernah ada momen bahkan silang 4 kereta deh kayaknya di sini ya. Lupa aku, 3 kereta atau 4 kereta gitu. Jadi momennya nggak seperti dulu. Sebenarnya tadi kalau aku bisa ambil momen yang tadi pagi itu dapatnya 3 kereta plus langsirannya kereta api Wijayakusuma, teman-teman. Cuma sayangnya aku nggak dapat ya. Kalau kalian mau lihat video-video momen yang kayak gitu, silang 3 kereta atau jalur di stasiun Kalisat ini penuh, kalian bisa lihat di sini nih. Nah, nih di sini. Aku udah taruh di sini ya. Gitu. Oke, sekarang kita tunggu kereta api Sri Tanjung masuk stasiun Kalisat.
ini meskipun nggak dapat momen yang silang tiga kereta nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Yang penting udah dapat momen kayak barusan ini, dan itu juga persilangan kereta api Sri Tanjung dan kereta api Pandanwangi itu harusnya di stasiun Temuguru, tapi sekarang di stasiun Kalisat ya, karena keterlambatan itu tadi teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, aktifkan lonceng notifikasinya juga, sertakan like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan jangan lupa juga untuk di-share. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.